luar biasa buat kita semua. Perkenalkan nama saya Ferdi, saya adalah leader dari tim beruang di komunitas Indonesia Menabung. Kali ini saya ingin menjelaskan tutorial bagaimana memiliki bisnis yang sedikit bekerja tapi bisa menikmati hasil selamanya atau bisa dikatakan dengan passive income. Bisnis itu ialah bisnis 3i Network. Ya, ini dia bisnis 3I Network, sesuai dengan kalimat di sini, yaitu: "Your way to time and financial freedom." Sukses di masa muda, sejahtera di masa tua. Itu yang semua orang inginkan, itu yang semua orang dambakan. Tapi sayang, tidak semua orang mau mengikuti prosesnya. Di sini, saya menjelaskan proses dari kesuksesan Anda, yaitu melalui bisnis Tria Network. Apa itu bisnis Tria Network? PT AJ Car atau PT Asuransi Jiwa Sentral Asia Raya atau lebih dikenal dengan Car Life Insurance. Perusahaan ini sudah berdiri sejak 1975. Arti kata sampai dengan tahun 2017 usia perusahaan sudah 42 tahun. Dengan aset perusahaan Mencapai 5 triliun. Wow, sungguh luar biasa. Siapa pemilik perusahaan? Pemilik perusahaan adalah Salim Group. Siapa yang gak kenal dengan Salim Group? Salim Group adalah perusahaan konglomerat terkaya nomor 3 di Indonesia. Dia mempunyai sangat banyak perusahaan. Termasuk PT AJKAR itu milik dari Salim Group. Jadi... Perusahaan PT AJKAR selama ini polanya jualan asuransi, benar. Tapi di program ini kita berbeda, nanti saya jelasin apa bedanya. Kali, uh, kita jelasin dengan legalitas perusahaan. Legalitas perusahaan itu sangat legal, kenapa? PT AJKAR atau Car Life Insurance sudah terdaftar dan diawasi oleh OJK, Otoritas Jasa Keuangan. OJK adalah badan independen pemerintah yang mengatur dan mengawasi semua perusahaan keuangan baik itu bank, leasing dan semua perusahaan termasuk perusahaan asuransi itu terdaftar dan diawasi oleh OJK. Jadi kita sangat legal. Dan juga PT AJKAR atau Car Life Insurance itu terdaftar di AAJI, Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia. Perusahaan ini sudah ada lebih dari 50 kantor cabang se-Indonesia. Jadi kita sudah tersebar di seluruh Indonesia. Sudah ada mulai dari Sumatera, Jabodetabek, Jawa Barat, Kalimantan, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Sulawesi, dan lain-lainnya. Masih banyak lagi karena kita sudah lebih dari 50 kantor cabang se-Indonesia. Sejak Januari 2014, keluar cara pemasaran baru yang berbeda. Nah, di sini saya jelasin apa bedanya kita dengan bisnis MLM yang jual produk ataupun dengan uh, bisnis asuransi seperti yang lain-lainnya. Kita berbeda. Januari 2014, keluar program baru, cara pemasaran baru yang berbeda. Apa itu? Yaitu 3i Network. Di mana 3i Network itu sangat simpel. Kenapa? Kita hanya menabung, memikirkan masa depan kita dan anak kita. Dan mengajak teman menabung agar mereka juga memikirkan masa depan dirinya sendiri dan anaknya sendiri. Terutama kita ingin mensejahterakan keluarga kita. Nah, inilah jawaban dari semuanya yaitu 3i Network. Di mana 3i Network memiliki tiga komponen penting di dalamnya. Yang pertama, insurance, investment, dan income. Nanti saya jelasin satu persatu. Yang pertama, tabungan cerdas atau investment, investasi atau tabungan. Ini kami katakan dengan tabungan cerdas. Kenapa? Kita hanya menabung selama lima tahun. Jika kita bergabung di sini, kita mendapat rekening virtual account untuk dibayarkan dan bisa dibayarkan di BCA BRI, Mandiri dan Indomaret, terakhir sekarang udah bisa di Alfamart, Alfamidi dan nanti akan terus bekerjasama dengan per perusahaan uh, bank ataupun uh, pembay pembayaran lainnya ada tiga pilihan tabungan, yang pertama premi 350000 per bulan Premi 700.000 per bulan. Premi 1 juta per bulan. Di antara tiga itu tidak mempengaruhi income. Karena uh, income itu yang mempengaruhi hanya action kita di lapangan. Bagaimana jaringan kita di lapangan. Tapi ini berpengaruh kepada nilai tabungan kita. Nilai investasi kita. Di mana investasi kita lebih besar yang kita bayarkan preminya itu akan lebih besar investasinya yang kita dapat. Nanti saya jelaskan. Tabungan yang kita bayarkan di sini itu dikelola oleh perusahaan pembayaran sampai lima tahun, setelah lima tahun itu uang akan dimasukin ke dalam reksadana. Reksadana ialah sebuah investasi aman karena uang kita dikelola baik itu di saham, obligasi, valuta asing segala macam dan itu sangat aman, kenapa tidak ada resiko rugi selama kita tidak ber mengambil uangnya gitu. Jadi uang itu sangat aman, reksadana. Itu uh, perkembangan investasi telah lima tahun mulai dari 6%, 14%, 20% per tahun dan terdaftar di OJK seperti yang tadi saya jelaskan, legalitasnya sangat jelas. Dan uh, dana yang kita masukin ini juga aman karena kalaupun terjadi apa sama kita, kita di-cover dengan asuransinya dan uang yang kita ini yang uang kita masukin itu sampai dengan usia 74 tahun akan terus berkembang. Dan apabila kita meninggal, uang itu akan dikembalikan ke ahli waris. Berapa nilai investasi di dalam akan diserahkan semua ke ahli waris. Misalkan kita menabung sebesar 350.000 sebulan, atau membayar premi sebesar 350.000 per bulan, dihitung misalkan usia kita pada saat itu 30 tahun. Jadi, Uang yang kita bayarkan sebesar 350 ribu sebulan itu sangat kecil. Kenapa? Jika dihitung per hari, hanya membayar sebesar 12 ribu per hari. Lebih murah dibandingkan biaya rokok, uang rokok gitu. Jadi, misalkan kita menabung, di sini hanya menabung 5 tahun. Tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat. Jadi kita hanya menabung 5 tahun. Uang yang kita keluarkan per tahunnya 4.200.000 dikali 5. 4 200 kalau dibagi 12 sebesar 350.000 per bulan. Kita hanya bayar tiap bulan 350.000. Tapi di sini uang kita setelah 5 tahun itu dikelola di reksadana. Jadi uang kita akan terus berkembang set, uh, misalkan ini di tahun kelima. Pada saat asumsinya uh, inilah investasi 20%, uang kita menjadi 24 juta karena kalau dihitung uang yang kita masukkan 350 ribu sebulan dikalikan 5 tahun 60 bulan itu sebesar 21 juta tapi ilustrasi ini menggambarkan uang yang kita berkembang menjadi 24 juta 764 ribu pada saat di tahun kelima saja sudah berkembang situ nah di tahun keenam itu akan naik lagi menjadi 29 juta 300 uang akan berkembang setiap tahun per tahun tergantung dari besaran nilai investasi 6%, 14% atau 20% per tahun jadi uang itu akan berkembang terus kita asumsikan di tahun ke 10 uang itu menjadi 58.524.000 bayangkan kita sudah stop di tahun ke 6 7, 8, kita nggak bayar tabungan lagi dan seterusnya. Kita nggak bayar tabungan tapi uang itu akan terus berkembang. Itulah perbedaan menabung di reksadana dibanding menabung di Konvensional pada umumnya, jadi sangat menguntungkan di menabung di reksadana. Di tahun ke-15 uang akan berkembang lagi menjadi 142 juta. Di tahun ke-20 uang itu akan berkembang menjadi 350 juta. Di tahun ke-26 uang berkembang menjadi sekitar 1 m. Bayangkan luar biasa. Jadi tabungan ini sangat bagus. Bagi anda yang ingin memiliki anak ataupun memiliki uh, anak itu ingin menjadi orang yang lebih baik kan setiap orang tua kan ingin anaknya menjadi orang yang lebih baik dibanding orang tuanya jadi tabungan ini sangat bagus untuk merencanakan masa depan anak kita atau tabungan ini bagus untuk merencanakan masa pensiun kita atau tabungan ini bagus untuk memikirkan masa depan diri kita jadi semua kalangan bisa mengambil tabungan cerdas seperti ini gitu. Ini tadi kalau tabungannya misalnya atau preminya sekitar 700 ribu per bulan. Uang yang kita tabungin sebesar 8.400 per tahun atau dibagi 12 bulan sebesar ribu. Di sini bisa dilihat uang akan terus berkembang sampai tahun ke-10, tahun 15 itu berkembang terus sampai nanti di tahun ke-20 berkembang menjadi 768 juta dan di tahun ke-26 uang akan berkembang menjadi 2,2 M. Wow, sungguh luar biasa. Ini ilustrasi jika premi tabungan sebesar 1 juta itu dibayar selama lima tahun, uang kita akan berkembang terus di, di saat kita stop menabung tahun ke-6 dan seterusnya akan berkembang. Uang kita tanpa kita bayar tabungan lagi. Uang akan berkembang terus sampai di tahun 10 ke-15 dan seterusnya. Pokoknya dia per tahun. Per tahun kita mendapat nilai investasi sebesar... 6%, 14% sampai 20% per tahun. Sungguh luar biasa. Di tahun ke-26 bisa dilihat ini menjadi 3,3 M. Jadi sangat luar biasa, sangat bagus untuk Anda yang ingin merencanakan tabungan untuk anak Anda gitu. Tabungan multiguna. Tadi yang saya jelaskan, ini tabungan multiguna. Bisa digunakan untuk apapun. Baik itu untuk dana pendidikan anak Anda. Atau Anda ingin merencanakan untuk mempersiapkan dana pensiun Anda. Atau Anda ingin mengumpulkan untuk ibadah yang Anda inginkan, ibadah rohani yang Anda inginkan. Nah, di sini saya ingin menjelaskan di semua perusahaan asuransi itu ada namanya biaya akuisisi. Di uh, Car Life Insurance, ini biaya akuisisinya bisa dilihat. Jadi di tahun pertama kita menabung biaya akuisisinya itu 60%. Jadi kalau kita stop di tahun pertama, investasi yang bisa kita ambil sebesar kurang lebih 40% dari nilai uang yang kita sudah masukin ke dalam. Di tahun kedua, sebesar akuisisi turun lagi drastis menjadi 25%. Jadi di tahun kedua, investasi yang bisa kita ambil sebesar 75%. Di tahun ketiga, kalau kita tetap membayar akuisisi turun lagi jadi 10%. Jadi uang yang bisa kita ambil kalau kita stop menabung sebesar 90 investasinya. Nah, di tahun keempat biaya akuisisi turun lagi menjadi 5 Jadi investasi yang bisa kita ambil sebesar 95 dari semua nilai tabungan yang bisa kita yang sudah kita bayarkan. Nah, di tahun kelima uang uh, in, biaya akuisisinya menjadi 5 persen. Investasi kita 95 Jadi uh, sungguh luar biasa. Setelah tahun kelima tahun keenam itu uang kita 100% full di investasi, dan seterusnya uang kita akan dikembangin di reksadana, mendapat perkembangan investasi sebesar 6%, 14% atau 20% per tahun. Nah, di manfaat yang kedua yaitu insurance, ini kita anggap seperti hadiah, karena di sini kita mendapat asuransi jiwa sesuatu yang tidak kita harapkan. Siapa sih yang mau untuk mendapatkan asuransi jiwa? Saya juga tidak mau. Tapi ini kita anggap sebagai payung karena sedia payung sebelum hujan katanya. Nah, kita akan mendapat e-polis. Sekarang masih ada yang namanya manual polis, tapi ke depannya akan menjadi lebih digital menjadi e-polis. Sekarang sudah ada e-polis di aplikasi. Apabila Anda bergabung di sini, Anda akan dikasih Uh, aplikasi yang bisa didownload di download di Playstore itu gratis, tapi untuk membukanya anda anda harus bergabung menjadi mitra di bisnis 3N Network. Ini dia uang pertanggungan yang didapatkan atau asuransi jiwanya. Jika kita menabung 350 ribu, uang pertanggungan sebesar 2,1 juta. Jika kita menabung menabung 700000 uang pertanggungan sebesar 42 juta. Jika kita menabung sebesar 1 1 juta per bulan uang pertanggungan sebesar 60 juta rupiah. Nah, ini diwariskan dan di cover sampai usia kita 74 tahun. Jadi kalau kita meninggal sebelum usia 74 tahun, uang pertanggungan akan keluar ditambah dengan nilai investasi. Misalkan uh, Anda mengambil tabungan 1 juta, berarti uang pertanggungan yang keluar pada kalau misalnya Anda meninggal sebesar 60 juta plus nilai investasi. Misalnya Anda sudah menabung selama 20 tahun atau 15 tahun 15 tahun perkiraan uh, asumsi 20 persen misalnya perkembangan investasi Anda mendapatkan nilai investasi sebesar kurang lebih 172 juta nah 172 juta ditambahkan lagi asuransi jiwa 60 juta jadi totalnya dikembalikan uh, ke ahli waris dikasih ke ahli waris jadi kalau kita meninggal kita memberikan hadiah untuk ahli waris untuk melanjutkan hidupnya gitu loh jadi program ini sangat bagus dan diwariskan. Nah, ini contoh dari pemberian penyerahan santunan asuransi jiwa sebesar 21 juta. Ini menabungnya 350 ribu per bulan plus nilai investasi saldo investasi di dalamnya semua dikasih ke ahli waris. Nah, yang ketiga ini yang kami katakan ajaib. Kenapa? Karena baru pertama di Indonesia program yang memberikan peluang kepada semua nasabah untuk mendapatkan income. Penghasilan. Di mana kita hanya menabung untuk masa depan kita atau masa depan anak kita ataupun memikirkan masa depan keluarga kita dan mengajak teman menabung. Untuk apa? Untuk masa depan dia, masa depan anaknya atau masa depan keluarganya. Jadi ini sangat bagus. Gitu. Nah, kita kalau kita jalankan bisnisnya, kita mendapat bonus. Bonus dibayar per bulan sesuai dengan uh, jaringan kita, perkembangan jaringan kita kita akan dibayar. Jadi ber, jika jaringan kita berkembang terus, maka pembayaran bonus bulanan akan terus meningkat setiap tahun walaupun kita tidak mencari orang lagi. Bisnis ini sangat simpel gitu, tidak perlu kerja terus. Kita diajarkan di sini untuk bagaimana caranya bekerja sedikit tapi passive income selamanya gitu. Daftar di Mobis. Jadi kita ada aplikasi namanya 3i Mobis bisa di-download di Play Store, tapi hanya mitra yang sudah bergabung yang bisa buka aplikasinya gitu. Biar jadi modalnya berapa? Modalnya cuma 50.000. Loh, tadi kan katanya 350.000. Nah, yang 350.000 itu bukan modal, teman. Kenapa? 350.000 itu nilai investasi Anda. Tabungan Anda untuk diri Anda sendiri. Jadi modal yang hangus di sini hanya 50000 itu pun... ...saya rasa 50000 Anda banyak mendapatkan manfaat. Kenapa? Dari 50000 Anda mendapatkan aplikasi gratis... ...yang bisa didownload di Playstore. Terus Anda mendapatkan uh, maintenance... ...ataupun uh, semacam laporan keuangan Anda. Itu bisa, bisa dilihat di uh, apa aplikasi... ...dan juga di SMS setiap bulan dilaporkan. Jadi kita terbuka laporannya gitu. Berapa nilai tabungan Anda tiap bulan akan dilaporkan. Dan juga diwariskan. Arti kata gini, apabila kita meninggal. Misalkan nih, kita menabung di sini bergabung menjalankan bisnisnya. Terus kita meninggal. Pada saat kita meninggal, kita dapat bonus 6 juta. Bonus kita itu akan diteruskan ke istri atau anak kita Sesuai dengan ahli waris yang kita tentukan jadi bonus kita akan diteruskan dengan mereka setiap bulan mereka dapat bonus kita walaupun kita sudah sudah tidak ada lagi. Jadi uh, ini sudah terbukti beberapa mitra kita sudah membuktikan pada saat ini bonus yang dari 6 juta itu menjadi bonus 55 juta. Wow, luar biasa. Orangnya sudah meninggal tapi bonusnya terus berkembang karena jaringan terus berkembang gitu. Nah, kita mendapatkan tujuh macam bonus dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama bonus aktif, yang kedua bonus pasif. Di mana bonus aktif adalah bonus yang kita dapatkan apabila kita kerjakan. Apa yang kita kerjakan itu yang dibayar. Bonus pasif arti kata bonus itu sudah akan jalan terus. Bonus akan kita terima terus walaupun kita tinggal, walaupun kita bawa tidur, walaupun kita tidak mengerjakan lagi tapi kita tetap uh, bayar tabungannya, bonus tetap didapat tiap bulan. Luar biasa. Yang pertama bonus aktif. Itu bonus referensi atau bonus sponsor. Yang pertama, bonus referensi atau bonus sponsor, apabila kita mengajak teman kita, maka kita berhak untuk mendapatkan dari satu orang bonus selama 3 tahun. Satu kali referensi dapat bonus sebanyak 36 kali atau 3 tahun. Dimana, misalkan teman kita nabung puluh 350000 per bulan. Nah, kita mendapat bonus dari satu orang saja, dari dia saja, itu Rp50.000 per bulan di tahun pertama, 25.000 per bulan di tahun kedua, 12.500 per bulan di tahun ketiga. Kenapa makin kecil? Karena biaya akuisisi yang saya jelaskan tadi setiap tahun makin kecil. Nah, dari akuisisi itu untuk bayar bonus kita gitu. Misalkan tabungan 700.000, kita dapat bonus dari satu orang saja, dari dia saja kita dapat 100.000 per bulan selama satu tahun, arti kata 12 bulan. Nah, di tahun kedua kita dapat 50.000 per bulan. Di tahun ketiga kita dapat lima ribu per bulan selama 3 tahun. Jadi kita dapat bonus selama 3 tahun gitu. Terus bonus yang kedua yaitu bonus elit. Nah ini kalau misalnya di kantoran namanya in, apa? in insentif. Semacam insentif lah. Kita dapat uh, istilahnya uh, semacam reward dari perusahaan. Apabila kita tetap, bukan target ya, bukan target. Arti kata kita tidak diberikan target sama perusahaan. Tapi apabila kita komit uh, menjalankan bisnis ini, kita diberikan reward. Yaitu insentif lah misalnya bonus elit bonus elite didapat bila di bulan yang sama kita mengajak minimal 5 orang sampai 9 orang itu periode bulan yang sama tang sampai dengan tanggal 27 atau tanggal 26. Jadi di situ kita ngajak minimal 5 orang atau maksimal 9 orang, kita mendapat bonus elite satu bagian yaitu 500.000 tambahan lain dari bonus referensi tadi gitu. Contoh ajak 5 orang masing-masing teman kita menabung 350.000 per bulan. Maka bonus referensi dihitung 50.000 dikali 5. Berarti kita dapat 250.000 bonus referensi ditambah bonus elit sebesar satu bagian itu 500.000. Jadi total yang kita dapatkan sebesar 750.000. Ini belum termasuk bonus pasif. Ada lagi bonus pasif yang lain, ini masih dua bonus. Sementara kita ada masih ada uh, totalnya 7 bonus. Kita masih ada sekitar Uh, apa sebesar lima bonus lagi yang belum dimasukin jadi bonus ini hanya dua bonus saja jadi kalau dimasukin total semua itu bahkan bisa jadi lebih besar gitu bonus pasif arti kata kalau kita bawa tidur pun kita misalnya kan kita uh, sibuk nggak jalankan lagi ataupun gimana bonus tetap dibayar selama kita masih membayar tabungan kita jadi uh, yang ketiga itu bonus posisi Bonus posisi, apabila kita mencapai posisi tertentu, kita mendapat tunjangan ataupun bonus posisi gitu, dibayarkan ke kita, ditambah tadi bonus yang dua tadi, Berarti, makanya tadi bonus 3 itu gede, saya bilang, karena banyak bonusnya gitu. Bonus posisi, misalkan kita yang ini yang merah ini kita, kita mengajak si A, si B, dan si C, kita bagi menjadi tiga grup, grup A grup B, dan grup C. Nah, ini bisnis networking sangat luar biasa karena orang-orang yang paling kaya atau orang konglomerat pun itu bisa sukses dari bisnis networking. Anda luar biasa jika Anda manfaatkan program ini. Gitu. Si A mengajak temannya tiga orang. Seperti kita tadi, kita, kita, kita kan tadi ngajak tiga orang. Si A, si B, dan si C. Nah, si A mengajak temannya tiga orang. Si B ngajak temannya tiga orang. Si C ngajak temannya tiga orang. Arti kata, kita berawal, minimal kita ngajak tiga orang. Kalau yang tiga orang ini jalan, bis, jalankan bisnis, komitmen jalankan bisnis, tugas kita selesai. Kita hanya membimbing yang tiga orang itu bagaimana caranya tim mereka, mereka atau dan berserta tim mereka itu bisa berkembang sehingga anda bisa naik posisi gitu hanya memikirkan tiga orang sungguh simple bisnis ini jadi, kalaupun kita ada dapat orang tambahan, orang keempat, dan, dan seterusnya, kita nggak bisa naruh langsung di bawah kita. Kita taruh di bawah grup A atau grup B atau grup C, di bawah mereka, gitu. Jadi, kita saling membantu, ada take and give-nya, gitu. Kerja tim, networking, itu yang bisa mendapatkan, menghasilkan uang banyak, passive income. Pikirkan. Nah, di, di tim agency, omset, omset grup masing-masing grup itu 2 juta 450. ,000. Arti kata, di grup A, grup, grup B, grup C, mereka memiliki omset masing-masing 2 juta 450. ,000. Arti kata, Anda bukan suruh nyari sendiri omset situ. Tapi, di situ Anda harus bagaimana tim Anda bekerja. Sehingga, tim itu akan terus naik posisi, sehingga akan mendongkrak Anda untuk naik posisi juga gitu. Nah, si A itu omset 2.450. Kalau dibagikan per orang itu berarti uh, grup A ada 7 orang. 7 orang kali 7 kali 350.000 berarti omset 7 juta B juga sama, C juga sama. Di situ Anda mencapai tim agency. Bonus tim agency potensinya penghasilan Anda kurang lebih 1 juta 500 per bulan. Wow, sungguh luar biasa karena tim agency didapat dengan cepat, tidak butuh waktu lama. Bayangkan Anda memulai bisnis bulan depan Anda dapat tim agensi, dapat satu juta setengah. Nah, ini yang saya bilang luar biasa gitu. Posisi kedua namanya leader agency. Ketika omset kita mencapai 4 juta 900, kerja tim. Tim kita bergerak, kita juga bergerak akan lebih mempercepat omset. Di mana di grup A omset naik menjadi 4 juta 900. ,000. Arti kata ada 14 orang di dalam grup A. Grup B juga ada 14 orang, grup C juga ada 14 orang. Itu secara sistem akan berkembang tanpa harus melalui kita karena mereka juga bisa mendaftarkan sendiri semua member dikasih aplikasi untuk daftarkan mitranya jadi mempermudah kita gitu jadi kita nggak perlu capek-capek di sini kita terbantu oleh sistem gitu sistem bekerja untuk kita arti kata bukan kita yang bekerja untuk sistem nah di posisi leader agency kita mendapatkan bonus kurang lebih sebesar 2.500 per bulan angka ini bukan angka pasti yang didapat pada saat posisi leader agency bisa jadi angka ini akan menjadi semakin besar. Kenapa? Di Tri i hitungannya bukan harus seimbang. Karena kaki gajah sebelah pun, misalnya grup A itu bengkak sebelah atau grup B bengkak sebelah, itu Anda tetap dibayar. Sudah terbukti, leader agency di kita sudah ada bonus yang mencapai 21 juta. Jadi nggak harus mengikat 25 juta, bisa jadi lebih besar. Tergantung dari perkembangan jaringan kita gitu, tetap dibayar. Nah, di posisi ketiga, itu ada namanya posisi bronze agency. Bronze agency, nah dari 4,9 juta yang di leader agency itu akan terus berkembang. Berkembang menjadi 15 juta tanpa kita sadari. Bisa jadi tanpa kita sadari karena mereka bisa mendaftarkan sendiri, bekerja sendiri. gitu. Omset 15 juta, arti kata omset ketiga tim itu seberapa besar pun, sampai manapun berkembangnya, itu tetap dihitung omset Anda walaupun mereka yang cari gitu juga Anda juga gitu. Anda kalau misalnya ada dapat closingan mitra baru, Anda harus taruh di bawahnya. Jadi ada take and give-nya. Kita sama-sama saling membantu. Itu namanya kerja tim. Nah, di Bronze Agency bonusnya itu mencapai kurang lebih 4 juta per bulan gitu, bisa jadi lebih tergantung dari perkembangan jaringan. Kalau bengkak sebelah dibayar lebih besar gitu. Posisi ketiga kita mencapai Silver Agency. Silver Agency syaratnya masing-masing tim itu mencapai omset 50 juta. Sulit nggak nyari 50 juta? Kalau Anda sendiri pasti sulit. Di sini kita kerja tim, ingat kerja tim tanpa Anda sadari. Tim itu akan terus bergerak, omset Anda terus meningkat, dan bonus Anda pasti akan naik seiring dengan kenaikan posisi Anda. Nah, untuk Silver Agency, bonusnya kurang lebih 15 juta per bulan bisa jadi lebih ada juga yang lebih dari bahkan ke, ada juga bonus agency yang bonusnya sampai 30 juta, ada yang 40 juta. Itu tergantung dari perkembangan jaringan gitu. Jadi perkembangan jaringan seberapa banyak pun tetap dihitung per orang, bukan harus seimbang. Kita berbeda sama bisnis lain. Gitu. Nah, posisi berikutnya ada gold agency. Gold agency didapat ketika omset kita naik menjadi 100 juta per bulan. Coba anda renungkan dari silver agency omset 50 juta masing-masing grup. Grup A 50 juta, grup B masing-masing 50 juta, grup C 50 juta. Arti kata untuk mencapai gold agency yang dari silver agency omsetnya itu harus uh, mereka tuh hanya mencari masing-masing satu orang. Masing-masing mitra kita nyari satu orang, kita naik jadi gold agency. Karena omset naik dua kali lipat menjadi 100 juta. 100 juta masing-masing grup kita dibayar kurang lebih 30 juta per bulan bisa jadi lebih karena sesuai dengan perkembangan jaringan kita gitu nah untuk mencapai yang berikutnya itu platinum agency platinum agency apabila omset masing-masing grup mencapai 200 juta bayangin dari omset 100 juta naik jadi 200 juta itu hanya membutuhkan masing-masing mitra kita ngajak satu orang jadi kita berkembang menjadi omset 200 juta masing-masing grup di sini platinum sungguh luar biasa karena Penghasilannya kurang lebih 50 juta sampai 100 juta. Sekarang, plat, uh, 50, tergantung dari perkembangan jaringan. Uh, platinum Agency, pembayarannya sekitar kurang lebih 50 juta. Bonusnya, potensinya. Nah, untuk yang berikutnya itu ada namanya Titanium Agency. Titanium Agency didapat ketika omset grup naik jadi 400 juta masing-masing tim. Masing-masing tim A, tim B, tim C. Masing-masing orang di bawah kita. Jadi... Uh, Omset 200 juta untuk naik jadi 400 juta hanya membutuhkan masing-masing mitra yang ngajak satu orang omset naik jadi 400 juta kita naik posisi dan penghasilan kita naik menjadi kurang lebih 100 juta wow sungguh luar biasa nah di sini saya sudah mulai merinding karena penghasilan mulai dari 50 juta sampai di atas 100 juta itu sangat luar biasa bayangkan kita penghasilan 50 juta hidup di dalam kota ini kita jadi terasa macam kayak orang kaya gitu kan sungguh luar biasa sistem ini terus sampailah di puncak kesuksesan yang namanya Crown Agency Crown Agency dibutuhkan omset masing-masing tim itu sekurang lebih 800 juta nah bayangkan omset 400 juta untuk naik jadi 800 juta hanya masing-masing mitra ngajak satu orang nah omset naik jadi 800 juta bayangkan Grup A 800 juta, grup B 800 juta, grup C 800 juta. Tanpa kita, tanpa saya sudah mulai merinding nih menceritakannya. Tanpa kita sadari, perubahan hidup kita drastis. Seribu derajat, seribu derajat menembus batas. Bayangkan apabila ini terjadi sama kita. Perjuangkan prosesnya. Karena Crown agency penghasilan di atas 200 juta. Bahkan sekarang penghasilan tertinggi itu di atas 500 juta. Sungguh luar biasa, di mana kita bisa bekerja atau memiliki usaha dengan penghasilan sebesar ini, gitu. Manfaatkan program dasyat ini, kawan-kawan. Ini saya berikan triknya, bagaimana uh, simulasi kerja ringan bisa mencapai posisi tertinggi, ataupun gagal. 90% Anda masih dibayar mahal, saya kasih tahu triknya. Simulasi kerja ringan, misalkan ini anda yang titik merah, ini anda di bulan pertama anda mengajak tiga orang. Tadi yang saya gambarkan grup A, grup B sama grup C. Berarti anda mempunyai tiga orang, si A, si B sama si C. Nah, di bulan pertama berarti kan kita ngajak si A, si B sama si C. Berarti ada satu orang masing-masing grup, hanya satu orang. Ingat. Kita asumsikan kita tiap bulan ngajak masing-masing semuanya itu di bawah kita baik kita atau di bawah kita mitra kita itu ngajak satu bulan cuma tiga orang. Jadi kita bisa mencapai posisi tertinggi. Bulan pertama ngajak satu orang, bulan kedua dari satu orang ini mengajak kawan lagi tiga orang. Maka jaringan itu akan berkembang. Berarti di jaringan itu ada tiga orang baru di dalamnya. Di A ada tiga orang, di B ada tiga orang, di C ada tiga orang. Nah, di bulan ketiga dari tiga orang tadi mengajak temannya lagi tiga orang. Berkembang menjadi sembilan orang baru di dalam masing-masing grup. Di bulan keempat ada uh, dari sembilan orang tadi mengajak masing-masing ngajak tiga orang temannya. Jadi ada 27 orang baru di grup A, grup B, sama grup C gitu. Di bulan ke itu dari 27 orang, masing-masing ngajak temannya tiga orang. Berarti ada 81 orang baru di masing-masing grup. Nah, di bulan ke-6, dari 81 orang mengajak temannya tiga orang, maka jaringan Anda berkembang. Ada 243 orang baru di jaringan Anda, di jaringan A, B, sama C. Nah, di bulan ke-7, dari 243 orang mengajak temannya tiga orang lagi, maka jaringan Anda berkembang. ada 729 orang baru di jaringan Anda. Jadi luar biasa sistem ini, sistem duplikasi. Tanpa kita sadari, mitra di bawah kita ataupun kita bekerja, itu terus, itu namanya kerja tim. Dia akan berkembang terus. Itu baru namanya pasif income, itu baru namanya jempol. Baru namanya luar biasa ini bisnis gitu kan. 729 orang, di bulan ke-7, eh di bulan ke-8, 729 orang ngajak ke temannya 3 orang lagi. Berarti di bulan ke-8 ada 2187 orang baru di jaringan Anda. Bayangkan Kita totalkan Bayangkan masing-masing uh, Kalau ditotalin Semuanya di grup A itu misalkan kita tambah ini 1 tambah 3 tambah 9 tambah 27 sampai tambah 2187 Totalnya di jaringan A di bulan ke-8 totalnya total jaringan Anda ada 3200 orang di bawah grup A 3200 orang di bawah grup B 3200 orang di bawah grup si, kok bisa ya saya juga bingung karena saya juga uh, sebenarnya baru bergabung beberapa bulan saya bergabung pada saat itu saya cuma ngajak 20 orang tapi saya bingung sekarang jaringan saya berkembang kurang lebih lebih uh, kurang lebih sekitar 200 orang gitu saya cuma ngajak 20 orang jaringan berkembang jaringan saya sudah berkembang dari mulai Aceh sampai Papua itu sudah tersebar di seluruh Indonesia jaringan saya. Saya nggak tahu jaringan saya bisa sampai ke sana. Dari bagaimana? Itulah namanya kekuatan networking gitu. Kekuatan bisnis jaringan. Nah, kalau kita asumsikan, kita kembali kemari, kita asumsikan masing-masing grup 3.200 orang. Kalau mereka masing-masing menabung 350.000, kita kalikan 350.000. Berarti di sini kalau berhasil pola yang saya kasih tahu simulasi kerjaringan ini, kalau berhasil 100% berarti omsetnya 3.200 orang uh, atau ya, kali tiga terus dikalikan 350.000 masing-masing dua uh, 3.200 orang dikalikan 350.000 itu omsetnya sudah mencapai 1,1 M jadi masing-masing grup itu punya omset 1,1 M kita capai di posisi crown agency karena syarat untuk jadi crown agency hanya 800 juta itu sudah mendapat eh, 800 juta di masing-masing grup sudah mendapat kurang lebih penghasilan 200 juta per bulan gitu sungguh luar biasa merinding saya membacakan ini nah itu kalau berhasil 100% pasti ada yang nanya itu kan simulasinya kalau berhasil 100% bagaimana kalau gagal nah kita hitung gagalnya simulasi gagal 50% parah nggak 50% saya rasa sangat parah gitu jadi 50% berarti separuh dari omset cuma dapat omset 550 juta masing-masing grup, grup A, grup B, grup C masing-masing 550 juta. Kita masih dapat posisi titanium agency karena syarat posisi titanium agency itu omsetnya masing-masing grup cuma 400 juta, penghasilan kita dapat, yang didapat itu kurang lebih 100 juta per bulan. Wow, sungguh luar biasa. Dahsyat Tri Network. Nah, di sini kita bilang Aduh, itu kan kalau gagal 50%. Kita hitung lagi, gagal. Parah. Saya bilang parah, kenapa? Gagal 90%. Parah nggak? Nah, keberhasilan cuma 10%. Gagal 90% itu sesuatu angka yang sangat buruk. Bahkan kalau kita kerja di perusahaan, angka per, uh, 90% gagal Anda sudah tidak diterima lagi di perusahaan manapun. Karena sudah jelek nama kita gitu. Gagal 90% kita cuma berhasil 10%. Tapi, kita hitung omset 10% dari 1,1 M. Berarti omset masing-masing grup itu 110 juta. 10% gagal 90%. Anda gagal 90% masih capai goal agency. Goal agency penghasilannya kita lihat. 30 juta per bulan gagal 90% pun Anda masih dibayar 30 juta per bulan luar biasa habis ini orang gagal di orang gagal dibayar mahal cuman di 3 network gitu dibayar mahal 30 juta per bulan luar biasa saya merinding nih karena saya udah mengikuti prosesnya gitu yang penting kita mau ber berproses nah ini posisi crown agency Sa uh, yang di sini 6 crown agency tapi saat ini sudah ada 11 crown agency dan akan terus meningkat karena target dari uh, tim kita, target kita di Tri Network mitra kita semua itu targetnya 2020 harus ada 2 apa 100 crown agency. Bayangkan Anda mau nggak masuk di dalam daftar nama crown agency di tahun 2020? Maka daftarkan diri Anda sekarang, tunggu apa lagi? Nah, sudah jelas kan? Bagaimana dengan Anda? Apakah Anda ingin hidup yang begitu-begitu saja? Ataukah Anda ingin diam dalam keterpurukan? Keputusan di tangan Anda. Karena keputusan Anda hari ini adalah masa depan Anda di masa yang akan datang. Silakan hubungi orang yang memberikan video ini. Salam dari saya. Well done.